Pemirsa, kecelakaan menimpa sebuah minibus di kilometer 265 Tol Pejagan Pemalang pada Sabtu 14 Mei 2022 di wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 11.19 waktu Indonesia Barat yang melibatkan minibus Honda Mobilio bernomor polisi G1130KG. Kecelakaan menimpa sebuah minibus di kilometer 265 Tol Pejagan Pemalang pada Sabtu 14 Mei 2022 di wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dari data yang dihimpun, kejadian terjadi sekitar pukul 11.19 waktu Indonesia Barat melibatkan minibus Honda Mobilio bernomor polisi G1130KG. Yan Duwinanto, selaku Kepala Cabang Pejagan Pemalang Tol Rut, mengatakan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di kilometer 265 bermula saat kendaraan Honda Mobilio melaju dari arah barat ke timur. Sesampainya di lokasi kejadian, kendaraan tersebut mengalami pecah ban depan sebelah kiri sehingga pengemudi hilang kendali dan mobil terbalik. Dalam kecelakaan tersebut, dua penumpang dalam kondisi selamat, tetapi mereka mengalami luka. Kemudian keduanya dirujuk ke Rumah Sakit Bakti Asih Brebes untuk mendapatkan penanganan. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Brebes AKP Enda Setianingsih mengatakan kejadian tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas. Kejadian tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal. Ini kendaraan langsung dibawa ke bengkel oleh korban. Dari Brebes, Jawa Tengah, Tim Liputan Madu TV mewartakan. Hah? Udah nggak ada? Coba buka lagi.